Basically, aku rasa semua penyokong Kedah tahu yang mana Law ni Kedah tengah ada di Kemboja untuk pre-season friendly. Yang mana sebelum Kedah pi ke Kemboja tu, game terakhir kita dekat Malaysia ni kita lawan dengan Kelantan FA. Daripada game friendly Kedah lawan dengan Kelantan ni, ramai yang minta aku ulah pasal game tu. Lagi-lagi bila Kedah kalah dengan Kelantan 2-1 lah. Daripada situ kita boleh tengok ada anak-anak dalang yang mula nak condemn pasal team Kedah ni dengan performance mereka waktu semasa ni lah. Boleh tahan juga ah apa yang depa komen dekat Facebook. Teratu je ke nak main ACL lawan dengan Perak hari tu, boleh ha tibai player bawah 22. Kalau macam ni ACL bungkus awal lah. Hai, ni dah tahun 2020 dah kot. Zaman di mana orang yang perform buat kerja tapi dia kena letak jawatan. Takkanlah hangpa tak boleh beza antara game friendly dengan game liga dengan piala yang betul-betul yang nanti ni. Bagi yang tak tahu beza ni, mai sini aku nak bagi tahu kat hangpa. Game friendly ni tak semestinya kita kena menang semua game, dan tak semestinya tim yang menang tu adalah tim yang terbaik, dan tak semestinya juga tim yang kalah tu adalah tim yang tak okey. Pada pandangan aku, ni pandangan aku lah, kalau hangpa ada pandangan hangpa boleh komen lah dekat bawah. Waktu game friendly pre-season ni lah waktu yang terbaik untuk coach try taktikal mana yang dia nak try pakai, player mana yang dia nak try letak, game plan yang mana yang sesuai kalau pakai player-player yang macam ni. So friendly ni adalah medan untuk dia test, dia try semua benda sebelum start liga nantilah. Aku rasa bukan untuk tim Kedah saja, semua tim dalam Malaysia ni, dalam dunia ni sekalipun buat macam tu juga. Kalau tak try time friendly ni, takkan pun nak suruh buat eksperimen time lawan liga betul-betul nanti pula kan. Nanti kalau main tak elok, tak cantik, aku rasa time tu lagi hampa marah kot. Kalau berbalik pada game Kedah lawan Kelantan hari tu, hampa try tengok balik first E yang coach Aidil try bawa turun. Dia tak letak Bud untuk main first E, dia try pakai Amirul untuk main kat tengah, Azamuddin Akil, defend dia try pakai Irfan. So dekat situ kita boleh nampak dia nak try pakai player, tengok okey tak dia duduk role scan-scan ataupun position scan-scan, dia boleh deliver tak apa yang coach Aidil nak. Pada masa yang sama juga, player-player ni boleh cari chemistry ya dalam padang. Yang tu paling penting bila duduk atas padang ni. Kalau main tak ada chemistry ni, aku rasa pening juga nak main atas padang tu satu team. Coach Aidil sendiri pun ada beritahu dia nak bagi peluang untuk semua player bermain. Dalam masa yang sama dia nak cari second squad dalam squad Kedah ni lah, supaya tragedi pada tahun 2019 tu tak berulang kembali pada tahun 2020 ni. So bagi aku, pada orang yang marah ataupun mula nak condemn pasal prestasi Kedah ni, relax lah dulu. Ada baik juga kita kalah waktu friendly ni, so kita tahu kat mana kelemahan yang ada dalam team yang kita boleh repair. Daripada kalah dalam game yang sebenar nanti, mana lagi yang pemarah kan? Untuk game pre-season ni, apa yang hampa boleh expect, mungkin Kedah akan ada banyak kalah daripada banyak menang. Mungkin juga akan menang banyak daripada kalah. Tapi kalau jadi kalah lebih banyak daripada menang, kita relax dulu, steady dulu. Coach Aidil tahulah apa yang dia buat. Kita tunggu tengok game yang betul-betul lawan Taipo FC nanti. Time tu baru kita boleh tengok macam mana performance Kedah. Okey ke dah? Kalau time tu pun tak perform lagi, barulah boleh kita nak komen ke, nak condemn ke. So lah ni kita relax dulu, biar depa training habis dulu. Kalau hangpa baru dekat channel ni, jangan lupa untuk subscribe channel ni untuk hangpa dapat berita yang lebih menarik lagi tentang bola sepak Kedah. Dan kita jumpa lagi pada video yang akan datang.